my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tides we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready to play? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen komparasikan antara All New Yamaha NMAX 2020 dengan Yamaha NMAX yang lama nih. Jadi gambarnya tuh versi yang lama dengan versi yang baru. Nah, kira-kira pilih mana nih? Nah, di sini gue pengen ya memberikan sedikit pendapat gue pribadi. Ya, siapa tahu teman-teman pengen beli NMAX yang 2020 atau malah pengen yang NMAX yang lama. Nah, kira-kira nih bagus mana dan pilih mana? Nah, kalau Mas Bro pilih mana nih? Tolong tulis di kolom komentar beserta alasannya, kira-kira pilih mana. Nah, kita perhatiin di sini. Kalau gue bisa lihat sih di sini gue komparasi ini punya teman gue NMAX yang lama nih. Makanya gue videoin kurang lebih seperti ini bentuk dan ya segala macamnya lah perbedaannya. Nah, oke. Jadi kita bisa lihat dari depannya, kita bisa lihat dari belakangnya, oke. Nah, sekarang kita akan ngebahas detailnya nih, perbedaannya tuh seperti apa, dan gua akan ngasih tahu kekurangannya tuh di NMAX yang lama apa, kekurangannya di NMAX yang baru ini apa ya, jadi bisa buat bahan perbandingan. Oke, jadi kita lihat nih di sini. Nah, untuk gua ngasih baru pakai NMAX 2020 ini, gua cuman ngasih kekurangannya dulu nih dibandingkan dengan NMAX yang lama. Nah, salah satu kekurangan, maksudnya tuh kelebihan NMAX yang lama dibandingkan NMAX yang baru ini, satu, nah, dimensi bodinya. Bagi gua dimensi bodinya ini tuh lebih enak yang lama, lebih slim lah ya, nggak terlalu lebar. Jadi memang kalau untuk body design mungkin emang gua setuju untuk bagusan NMAX yang baru ini, secara yaitu dia headlampnya juga lebih bagus, stop lampnya juga lebih ya bagus juga gitu kan. Jadi tuh hanya kekurangannya tuh dimensinya aja, terlalu lebar untuk yang NMAX 2020. Jadi masih lebih, bagi gue sih lebih slim yang manis, lebih yang lama lah. Oke, itu salah satu kekurangannya untuk NMAX 2020 dibandingkan NMAX yang lama. Nah, kekurangannya apa lagi nih di NMAX 2020? Nomor 2 nya yang NMAX 2020 nih, untuk selonjorannya nggak sempurna. Maksudnya tuh nggak sesempurna yang NMAX yang lama, yang sampai lurus banget lah untuk selonjorannya. Karena emang rangkanya memang berbeda, dibuat seperti itu. Nah, jadi tuh ya itu dia, saat kita selonjor nggak full maksimal untuk NMAX yang baru. Nah, oke. Apalagi nih kira-kira dibandingkan dengan yang lama nih, masih bagusan yang mana yang lama nih? Nah, nomor 3-nya bagusan yang lama tuh dengan LCD backlight-nya. Maksudnya tuh speedometer-nya tuh sudah ada digitalnya, tuh sudah ada backlight-nya warna biru gitu kan. Jadi terkesan tuh lebih modern dibandingkan dengan NMAX 2020 ini, masih yang belum ada backlight-nya, masih warna putih gitu. Jadi kayak kembali ke zaman dinosaurus ya kan. Intinya nggak ada backlight-nya, lebih bagusan yang lama gitu. Nah, nomor 4-nya nih, kelebihan NMAX yang lama nih dibandingkan NMAX yang baru ini, dengan joknya nih. Jadi joknya ini ya kulit joknya sih sebenarnya. Kulit joknya tuh lebih terlihat premium NMAX yang lama karena ada model jahit-jahitannya gitu deh. Jadi lebih bagus sih. Kalau untuk keempukannya sama-sama empuk, sama-sama mantap. Oke. Okay? Nah, itu kekurangan NMAX 2020 dibandingkan NMAX yang lama. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu sebaliknya. Ya, kelebihan NMAX 2020 dibandingkan NMAX yang lama. Pertama, nah, yang pertama yang jelas nih, fiturnya ini udah jelas banget sih nih, fiturnya ini memang bener-bener banyak banget lah dibandingkan dengan yang lama. Ya, ada SMG-nya, Smart Motor Generator, jadi saat kita starter tuh bunyinya senyap, mesinnya juga lebih halus, terus juga lebih getarannya juga lebih enak gitu. Dibandingkan yang lama tuh getarannya tuh terasa banget sampai setang gitu, kalau yang lama tuh bergetar, saat kita ngegas juga agak ngorok gitu kalau yang lama. Jadi itu dia pertama untuk fiturnya, NMAX yang baru ini menang telak. Nah, nomor kedua, mesinnya juga lebih enak yang lama, enak yang baru nih. Kalau mesinnya ini gampangnya tuh nggak terlalu bergetar, dan mesinnya juga powerful juga kok, gampangnya tuh lebih mantap lah.
karena itu dia akan namanya di upgrade, maksudnya tuh yang terbaru pasti lebih bagus karena dia menggunakan mesin Yamaha Aerox juga dengan piston pakai R15. Ini mantap banget sih. Itu 2 poin untuk kelebihan NMAX yang baru. Oke, nomor 3-nya. Untuk kelebihannya nih, gua rasa sih handling itu lebih enak yang baru ini. Enggak tahu kenapa ya, gua juga pernah nyobain yang lama kan. Nah, gue nyobain yang baru ini, handlingnya, ergonominya buat slap-slip ini enak banget ini yang baru nih dibandingkan dengan yang lama. Mungkin karena rangkanya baru, jadi tuh ya lebih enak aja sih, lebih ajek gitu, lebih kokoh lah, mantap pokoknya. Itu dia nomor berapa lagi nih? Nah, oke, itu kelebihan yang di NMAX yang baru. Nah, kelebihannya tuh ya apalagi ya, masalah kelebihan sih udah semua sih kayaknya. Cuman itu aja sih, fitur mesin ya kan. Kalau untuk yang ABS tentunya shock belakangnya sudah bisa di setel, jadi ada pengaturan preload-nya gitu. Nah, itu dia. Apalagi nih ya, yang menurut ini subjektif sih menurut gua pribadi, karena ya gua udah pernah pakai dua-duanya, jadi gua tahu mana yang kekurangannya, mana yang enggak. Nah, kalau Mas Bro ada yang ya mungkin tahu, ada yang mau nambahin kekurangan sama kelebihannya, tolong tulis di kolom komentar. Oke, di sini gua pengen ngebandingin antara NMAX yang baru sama yang lama. Kita lihat dari tampak depannya. Tampak depannya seperti ini. Nah, dimensinya memang agak lebih lebar yang baru. Oke, kita lihat tampak. Nah, sekarang dari belakangnya. Dari belakang sih terlihat lebih bagus yang baru sih. Yang lama agak kotak kayak gitu kan. Jadi bagus yang baru sih kalau menurut gua. Oke, kita lihat lagi nih nanti dari posisi samping. Nah, posisi samping seperti ini. Emang headlampnya tuh agak nyipit banget nih, yang baru nih keren lah, mirip-mirip X-Max gitulah, baby X-Max. Nah, ini dari samping kiri, seperti ini. Nah, coba tolong tulis di kolom komentar bagusan mana kira-kira. Nah, gua akan bahas detailnya sih apa aja nih sebenarnya perbedaannya antara NMAX yang baru sama NMAX yang lama. Oke, sama gua juga akan ngasih tahu kekurangannya di antara motor ini tuh apa. Jadi ada beberapa poin yang gue pengen kasih tau kekurangannya di NMAX yang baru dan NMAX yang lama. Ini posisi joknya nih kayaknya lebih tinggian yang baru sih untuk posisi joknya tuh. Kalau dilihat dari gambar, nah ini behelnya. Nah, ini behel yang baru. Memang lebih terlihat lebih keren yang baru sih. Mungkin ya ini dari samping kanan kurang lebih lebarnya segini sih. Oke, ini dari lihat dagunya juga agak masih mirip-mirip dikit lah. Gambangannya nggak terlalu jauh banget sih perbedaannya, masih agak mirip. Nah, ini dagunya. Oke, di sini gue udah ganti visor nih yang punya yang NMAX 2020. Ini NMAX yang lama masih standar pakai visornya. Oke, lebih gantengan yang baru sih sebenarnya. Oke, apalagi nih kita bahas, kita lihat di bagian apa nih? Bannya kali ya, kita lihat ke bagian pelek atau bannya nih. Sebenarnya dia menggunakan sama dengan menggunakan pelek ring 13 ya kan, dengan ukuran bannya tuh 110 dengan master remnya tuh masih single piston. Ini juga sama nih. Ukurannya tuh 110/70 ring 13. Nah, ini juga bannya juga sama 110. Jadi ya enggak terlalu jauh berbeda dengan yang baru sama yang lama. Jadi dia masih menggunakan ban yang seperti itulah, nggak jauh berbeda. Itu dari posisi bannya sama peleknya. Kita lihat nanti dari posisi yang lain. Kita agak ke atas. Nah, ini dagunya kalau yang baru sama yang lama sih agak apa ya? Yang daerah samping itu agak tembem banget gitu. Kalau yang baru nih masih manisan yang lama, kalau daerah sampingnya kelihatan kayak jengger ayam jago gitu. Tuh, kalau yang baru sih bagus, di headlampnya tuh terisakan terpisah gitu, bagus. Tapi jenggernya tuh pipinya itu agak lebar banget kalau yang baru. Nah, ini posisi ya depannya gitu kan, nggak jauh berbeda sih. Oke, apalagi nih, nah kita lihat di posisi stangnya. Ini posisi stangnya jadi gini, posisi stang ini ya agak berbeda, lebih tinggian yang lama. Untuk yang posisi stangnya tuh lebih nyaman kali ya. Kalau yang baru nih agak
agak flat gitu. Kalau ini yang lama tuh agak lebih tinggi gitu. Tapi itu dia, tapi cover stangnya tuh bisa masuk ke NMAX yang baru, cover stang yang lama nih. Jadi cover stang yang lama bisa dipindahkan ke cover stang yang NMAX 2020. Ini bagian belakang stop lampnya. Oke, ini bagian ini masih anak kuncinya masih biasa. Oke. Ya, seperti inilah. Untuk perbedaannya bisa dilihat aja. Nah, kebetulan ini teman gua yang punya NMAX putihnya nih mau nyobain NMAX gua nih. Gampangnya dia baru lihat gitu kan. Bro, gua cobain dong, Bro. Ya udah pakai aja. Coba dilihat sensasinya gimana sama yang punya lu yang lama tuh. Nah, akhirnya dia mau nyoba. Oke. Nah, ini dia speedometernya. Nah, speedometernya udah bagus nih warnanya biru. Sayangnya speedometer yang yang baru ini warnanya putih nih. Jadi kurang bagus lah. Tapi fiturnya sih bagusan yang baru tentunya. Nah, ini posisi belakang yang lagi nyala tuh. Emang lebih mantapan yang baru sih. Oke, teman gue suruh coba nih. Jadi ya biar dia rasain perbedaannya apa. Nah, yang dia bilang sih tuh perbedaannya tuh stangnya. Perbedaan itu stangnya dia agak gimana ya? Kalau yang lama tuh agak sedikit tinggi gitu. Mungkin lebih nyamanan yang lama juga kayaknya nih kalau posisi stangnya. Karena yang baru agak flat gitu. Nah, saat dia coba itu dia ngerasain sedikit perbedaan ada gitu. Cuman memang getarannya tuh lebih alusan yang baru ini. Kalau yang punya dia tuh yang lama dia agak bergetar, kata dia seperti itu. Memang sih yang gua rasa juga sama sih. Jadi posisi stangnya tuh agak ya, kalau dia sih lebih suka posisi stang yang NMAX yang lama menurut dia nih. Jadi emang ada perbedaan. Lekukannya juga pasti berbeda dan rangkanya juga kan berbeda. Di samping itu kan selonjorannya juga lebih maksimal yang lama gitu. Oke, mungkin segitu aja sih penjelasan singkatnya. Semoga bisa bermanfaat buat Mas Bro semua yang mau beli NMAX, bingung gitu kan, gue mau beli NMAX yang baru apa NMAX yang lama nih. Nah, segitu. Oh ya, gue informasi aja untuk seputar harganya. Nah, untuk NMAX yang baru ini, untuk yang harga yang non ABS, harganya tuh Rp29.750.000 untuk yang non ABS. Nah, kalau yang lamanya itu harganya tuh Rp28.540.000. Jadi ada perbedaan sekitar hampir 1 juta lah ya. Nah, kalau untuk yang ABS-nya, yang NMAX yang 2020 ini harganya tuh Rp33.750.000. Nah, untuk NMAX yang lama yang ABS-nya Rp32.260.000. Jadi ada sekitar perbedaan ya hampir 1 juta juga sih kayaknya. Jadi itu dia, kalau Mas Bro pilih yang mana tulis di kolom komentar aja. Karena yang gua rasa sih kurang kelebihan kekurangannya tuh seperti itu aja sih, nggak terlalu berbeda. Jadi intinya poinnya tuh berbeda di mesinnya. Dia lebih halus, lebih enak ya kan. Terus juga dia ya nggak getar juga, fiturnya juga makin banyak juga, bisa tersambung ke handphone juga. Pokoknya lebih mantap. Saran gua sih mendingan beli NMAX yang baru aja, karena eranya juga kan yang namanya yang lama nih bakal nanti akan disuntik mati juga. Gak mungkin yang lama tuh akan tetap diproduksi. Gampang ini buat ngabisin stok lah ya. Jadi itu dia, ambil yang NMAX yang model baru aja. Oke. Udah, mungkin segitu aja. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.